Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke YouTube channel Ustaz Syam. Jumpa saya lagi Ustaz Syam dalam YouTube channel saya. Okey, jangan lupa subscribe tekan butang loceng untuk mengetahui segala video-video yang saya akan tunjukkan kepada anda. Okey, korang semua jangan lupa support usahawan Melayu kita, support usahawan Muslim kita. Uli kepal, kita buat sampai jadi. Okey, saya nak tunjukkan review kepada korang semua cara-cara nak buat roti bom. Okey, kebab bom. Okey, itu saja. Sekejap lagi saya akan tunjukkan. Jom. Okey, bahan-bahannya margarin, gula dan juga dough. Itu saja. Okey, sekarang saya kita akan tebal dahulu. Okey, untuk roti bom ni terpulang kepada cita rasa masing-masing. Kita boleh rasa nak manis, kita letak lebih manis gula lah. Okey, kalau kita nak kurang manis, kita letak sedikit sahaja gula. Okey, juga kita boleh addkan dia dengan coklat. Apa-apa sahaja perisa, kita boleh tambahkan. Okey, so yang ni saya nak tunjukkan kepada korang, roti bom. Okey, kita taburkan dahulu gula secara rata, seratanya, tepi pun kena kalau boleh. Supaya kita makan tu rasa gulanya tu. Dia kurang dalam satu sudu lah untuk satu roti ni. Margarin untuk mewangikan dia. Okay. Jangan terlebih, nanti dia terlalu basah. Okay, dia terlalu basah. Okay, ni cara lipatan dia roti bom. Okay. Dan kita goreng terus. Okey, saya try lagi. Saya cuba lagi tunjukkan kepada korang semua. Oh, dia. Woi, mama. Ini gula. Okey, ini cara lipatan dia. Butangan dia dalam. Itu saja untuk cara dan resipi roti bom, cara-cara nak buat roti bom. Kita jumpa lagi. Wa ilaikum assalamualaikum. Bye.